Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja dan sahabatku dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala beri kita anugerah. Dan memang setiap saat Allah itu memberi anugerah. Tapi anugerah malam hari ini terkumpul banyak. Di antaranya yang terbesar adalah bisa kumpul dengan saudara seiman, sebangsa, setanah air, hatinya jadi satu. Nah itu nikmat yang luar biasa. Kata orang Jawa, bagi yang tinggal di Pulau Jawa, dan bagi yang tinggal di luar Pulau Jawa, mungkin punya kalimat yang berbeda, tetapi maknanya sama. Yang saya tahu kalimatnya yang tinggal di Pulau Jawa. Yang di Kalimantan bahasanya bagaimana, saya belum paham. Yang di Sumatera ya saya juga belum paham. Mangan orang mangan, sing penting kumpul. Ya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Makan atau tidak makan, yang penting bisa kumpul. Jadi kumpul ini duduk bareng ya, adalah sesuatu yang lebih tinggi daripada makan. Nah, pada zaman sekarang ini banyak yang lupa. Akhirnya sibuk cari makan, enggak sempat kumpul. Pagi keluar dari rumah, katanya cari nafkah buat anak istri. Pulang ke rumah, ketemu anak istri capek, terus tidur. Akhirnya cari nafkah buat anak istri, tapi enggak pernah menikmati nafkah bersama anak istri. Enggak kumpul. Makanya simbah ngendika, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Dan alhamdulillah kumpul di Indonesia itu mudah. Ya, kumpul di Indonesia itu mudah. Di negara lain mau kumpul itu ruwet kakean aturan. Ya, terlalu banyak aturan. Kalau di Indonesia, Masya Allah, kumpul itu mudahnya luar biasa. Karena negara kita itu negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Judulnya walaupun macam-macam warnanya, yang penting satu jua. Kumpullah bareng yang rukun, yang guyub rukun, insya Allah dalam taat rahmat turun, barokah didapat, amin Allahumma amin. Nah, pada malam hari ini mau ngaji bab apa, judulnya Hikmah Isra Mi'raj, betul ya judulnya, tapi kalau isinya kan bebas. Oh, zaman sekarang itu judulnya kadang-kadang A ternyata isinya B, judulnya A isinya Z. Sudah pol ya, judulnya A isinya Z. Nah, saya ambil yang atasnya saja ini, memperingati Isra Mi'raj baginda Muhammad SAW, tapi saya mau ambil hikmahnya. Hikmahnya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena kalau judulnya Isra Mi'raj, Masya Allah. Ngatakan dulu. Ibu-ibu pernah tindak ke Mekah? Nah, yang belum mudah-mudahan berangkat sehat walafiat, amin. Bapak-bapak juga yang belum mudah-mudahan berangkat sehat walafiat, amin. Yang sudah mudah-mudahan cepat berangkat lagi sehat walafiat, amin. Orang yang berangkat ke Mekah untuk haji atau umroh, terus ke Madinah ziarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan ziarah sahabat-sahabat ingkang mulia, itu pulang sampai anak turunan ceritanya enggak habis. Betul ya? Ceritakan anak, ceritakan cucu, ceritakan sama tamu, sama tonggo, sama teman, diceritakan. Enggak ada habisnya. Baru dari Madiun, Mekah, Madinah, balik Madiun. Ceritanya enggak habis. Lah bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jazakumullah khairan. Makasih banyak. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, terus nembus tujuh lapis lah, langit, sampai ujungnya jagat raya, Sidratul Muntaha,
kemudian ngadep Gusti Allah, ngobrol Gusti Allah, kepanggil Gusti Allah, setelah itu balik ke Mekah. Lah kok kita suruh cerita, lah kita rampungnya kapan? Makanya kalau bicara bab Isra Mi'raj, Masya Allah, enggak pernah selesai. Saya akan bahas hikmahnya. Nomor satu, Isra Mi'raj itu dilakukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi lagi bahagia atau lagi sedih. Lagi sedih. Pertanyaannya, apakah Nabi bisa sedih? Sementara ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali enggak punya rasa takut dan para wali tidak pernah bersedih. Tapi kenapa kok disebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih? Sampai ada namanya amul huzun, tahun kesedihan. Lah sedihnya Kanjeng Nabi adalah sedih yang syar'i. Sedih yang dilarang itu yang para wali tidak punya. Ya sedih yang dilarang. Sedih apa? Kehilangan motor, sedih. Nah, ini itu yang sedih enggak? Enggak boleh. Kehilangan pangkat, sedih. Ya, dicaci, dimaki, dihina, kemudian sedih urusan dunia. Itu yang tidak boleh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedih karena apa? Karena istri yang dicintai wafat. Istri yang dicintai wafat. Sedih karena kehilangan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Kemudian sedih apa lagi? Karena paman yang membela juga wafat. Kemudian sedih apa lagi? Sedih karena dakwah ke Thaif pengen menyelamatkan umat manusia, tapi yang mau diajari kok enggak mau nerima, justru melempari dengan batu. Bukan masalah dilemparinya, tapi masalahnya kok mereka enggak mau mendengarkan. Kasihan, nanti mereka enggak dapat hidayah, bisa masuk neraka. Sedihnya di situ. Dalam kondisi yang sedih sama Allah Ta'ala dihibur. Ya dihibur. Makanya kalau jenengan sedih, nah ingat-ingat ini enggak jadi sedih. Kenapa? Biasanya kalau habis sedih ada hiburan. Habis sedih ada hiburan. Karena itu begitu ada sedih, ingat habis ini pasti ada rezeki yang luar biasa. Sedihnya enggak akan lama-lama, sebentar saja akan nyingkir, Allah akan ganti dengan nikmat yang luar biasa. Kalau percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak nanggung-nanggung. Allah mau menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Isra Mi'raj itu judulnya hiburan dari Allah. Allah pengen nyenengno. Ya, pengen menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah salah satu hikmah Isra dan Mi'raj yang penting untuk kita contoh adalah, nah kalau Allah pengen menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuk kita buat pekerjaan menghibur orang-orang susah. Jadi hikmahnya Isra Mi'raj itu salah satu amal yang besar pahalanya, bahkan dikatakan afdhal amal. Ya afdhal amal, amal yang paling agung, amal yang paling utama, menyenangkan hati muslim yang lain, menyenangkan hati mukmin yang lain. Bu, jangan pengen saya senang atau pengen saya susah? Yakin? Saya juga pengen panitia senang, betul. Lah karena udah dihidangkan ada kopi, ada wedang jahe, ada degan. Ya. Kalau cuman saya pandang, kira-kira panitianya senang atau kurang senang? Kurang senang. Lah kalau saya minum, jenengan senang atau sedih? Yakin. Berarti baiknya saya lihat saja atau saya minum? Nah, untuk jujur. Ya, tapi minumnya sebentar lagi. Ojo kemerungsung, tutupnya dibuka dulu. Di sini ada ilmu. Ya di sini ada ilmu. Ilmunya apa? Walaupun sudah cemepak, ojo kemerungsung.
Ya kadang-kadang itu kita tergesa-gesa ya, tergesa-gesa. Ini nikmat, tapi kalau kemerungsung monyok. Betul ya? Ini nikmat, tapi kalau kemerungsung lonyok. Ya buka dulu tutupnya, tunggu saatnya, nanti dinikmati. Hidup ojo kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Bukan galau, kemerungsung. Tergesa-gesa? Enggak. Tergesa-gesa itu bukan kemerungsung. Ada tergesa-gesa itu baik. Tergesa-gesa itu juga bagus. Kalau mau sedekah yang cepat, tergesa-gesa pengen sedekah. Tergesa-gesa pengen nikah no anak, itu bagus. Tergesa-gesa pengen apa? Mengubur jenazah, itu bagus. Nah, tapi kalau kemerungsung itu terjemahannya bukan tergesa-gesa. Karena lawannya kemerungsung itu al-ajalah, lawannya at-ta'anni. Al-ajalah min syaitan, wa ta'anni min rahman. Kemerungsung itu sifatnya setan. Yang ngajari setan. Wa ta'anni, nah lawannya kemerungsung. Ya, lawannya kemerungsung, tidak kemerungsung. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kemerungsung itu apa? Terjemahannya yang paling tepat. Kebetulan saya, kerjaan saya dulu nulis buku dan menerjemahkan. Jadi insya Allah dikit-dikit paham. Terjemahan dalam bahasa Indonesia yang paling tepat untuk al-ajalah alias kemerungsung dalam bahasa Jawa adalah tidak tenang. Betul. Tidak tenang. Haus. Kopi, teh, enak, misal begitu ya, wedang jahe, enak, air, enak. Kalau kemerungsung, ya tidak tenang, bahaya. Itu nyenggol gelasnya, tidak tenang, bisa tumpah, betul? Lah kalau minumnya tidak tenang, walaupun tidak panas, bisa berhenti di tenggorokan. Akhirnya apa? Tersedak, ya. Akhirnya batuk. Nah kalau tidak tenang akan menimbulkan banyak masalah. Nah kenapa terjadi manusia kemerungsung? Karena tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena kemerungsung. Lamu terai. Tidak tenang itu karena kurang percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang hidup kalau kemerungsung berarti kurang percaya sama Allah. Contoh, Bu, Ibu, ya, kalau Ibu punya suami kerja berangkat jam 6 pagi, pulang jam 4 sore, harusnya pulangnya jam 4 sore, sampai jam 5 belum pulang. Tenang atau kemerungsung? Telepon suami, telepon suami diangkat. Pak, kok belum sampai rumah? Dijawab, berarti suaminya sehat. Alhamdulillah Bu, macet. Alhamdulillah Ma, macet. Setelah itu telepon ditutup. Kalau yang tidak percaya sama suami, kemerungsung. Betul? Yang enggak percaya sama suami, kemerungsung. Pasti beberapa menit lagi akan coba telepon. Setengah jam lagi coba telepon. Satu jam lagi coba telepon. Kok enggak sampai? Maka pikiran pun muncul dari setan untuk orang kemerungsung. Ojo-ojo mampir. Jangan-jangan mampir. Akhirnya dicek itu pulang tadi ke wartol mana? Ternyata kok keluar tolnya bukan yang dekat rumah, kok agak jauh. Mulai ngeluarkan fatwa, mampir dong. Kok keluar tolnya di sana? Suaminya jawab, ikut GPS. Kata GPS suruh keluar di situ, karena kalau keluar di sana, nanti tolnya macet. Di keluar tol gak macet, maka keluar yang di sini. Orang no, iso-iso mugui. Itu bisa-bisa kamu saja cari alasan, padahal kamu mau mampir.
ini orang kemrungsung, akhirnya dibisiki setan, akhirnya hatinya enggak enak, akhirnya perang sama suami. Betul atau betul? Gara-gara apa? Kemrungsung. Nah, Bu, saya mau nanya. Kalau suami kerja enggak sugih-sugih, Ibu tenang apa kemrungsung? Bu, suami udah kerja keras, Masya Allah, tapi kok rezekinya belum grojok gitu ya, masih ngitir, netes pelan-pelan, ngitir. Ibu tenang apa kemrungsung? Sabar, sabar. Ya, ternyata tanggal 15 Februari harus bayar kontrak rumah, kalau tidak bayar diusir. Sementara uang yang ada, jangankan untuk bayar kontrak rumah, buat beli gas saja belum cukup. Ibu tenang atau kemrungsung? Ayo, Bu. Suaminya kerja loh, kerja. Ibu tenang apa kemrungsung? Galau atau risau? Ya dua-duanya. Ya galau, ya risau. Gara-gara apa? Kemrungsung. Tidak tenang, betul ya? Kenapa enggak tenang? Kemerungsung. Kenapa kemerungsung dan tidak tenang? Karena kurang percaya sama Allah. Beda dengan para wali. Lah kemerungsung, enggak ada wali kemerungsung. Enggak ada orang soleh kemerungsung ya? Orang soleh enggak kemerungsung. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tenang saja, istrinya kebetulan solihah, ya shortnya agak besar, solihah. Suaminya pulang kerja laporan, di 15 Februari itu saatnya bayar kontrak, betul, betul mas. Maaf ya dik, ternyata ini gajinya dipotong utang bulan lalu, jadi gaji saya gak bakal cukup buat bayar kontrak rumah. Kurangnya masih 20 juta. Kurangnya masih 20 juta. Sementara kurang 10 hari lagi. Istrinya solihah. Jawabannya apa kira-kira? Mikir Thomas. Itu solihah atau salahah? Bukan solihah, tapi salah, emangnya suaminya gak pernah mikir gitu ya, direwangi, anak ditinggal, bojo ditinggal, ya rumah ditinggal, tinggal di kantor gak jelas, di tempat kerja gak jelas, kasur di kamar ditinggal, rumah ditinggal, betul ya, sekian jam di luar, gitu kata istri, mikir Thomas, ini istri model begini, kira-kira mikir atau gak mikir? Ini istri yang gak mikir namanya, yang salah, oknum istri, saudara-saudara. Ya oknum istri, na'udzubillah min dzalik. Istri yang solihah, tenang, gak kemrungsung. Maka akan berkata kepada suaminya, mas, coba pikirin, jangan khawatir. Kalau paling jelek, Thomas, paling jelek, paling diusir ya mas ya. Paling jelek diusir. Gak jadi masalah mas, diusir, asar diusir bersama dirimu. Masya Allah. Terus istrinya jawab lagi, masa kita kalah sama yang muda-muda mas? Yang muda-muda aja touring motoran berbulan-bulan gak punya rumah, bahagia. Pinggir jalan itu atap rumah orang, bisa jadi atap rumahnya. Padahal itu motoran gak punya duit, modalnya cuma nekat loh mas. Lawang kita ini ya alhamdulillah titik-titik punya duit, sak welek-welek, mas, sak welek-welek diusir. Asal bersama dirimu, aku siap motoran kemanapun bersamamu. Masya Allah. Masih ada gak yang model begini? Ini namanya kok, tenang, itu paling elek loh mas, paling welek. Dan ternyata yang paling jelek itu gak jelek loh mas. Sementara diajari sama para habaib dan para kiai, gak boleh mikir yang elek. Elek. Khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua hal
yang kebaikan apapun tidak bisa mengalahkan dua hal ini. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua husnudzon biibadillah, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Mas, namun cecak reka, gak peti urip. Pernah dengar kambing stres? Stres itu ya. Kambing itu tinggal di halaman yang gak ada rumput. Tapi santai saja kok. Makanan kambing tanah atau rumput? Makanan kambing tanah atau rumput? Makanan kambing tanah atau rumput? Berapa banyak kambing yang tinggal di kandang, gak ada rumput, tinggal di depan rumahnya orang, gak ada rumput, di halaman gak ada rumput. Pertanyaannya, dari pagi sampai sore, apakah kambingnya bengak-bengak? Atau tenang saja? Sesekali ngembek, betul ya? Cuman sesekali. Kenapa kambing tenang? Kalau udah waktunya nanti, insya Allah ada rumput dihantarkan untukku. Kan begitu. Kambingnya tenang. Lah kenapa kita sebagai manusia kok kalah sampai wedus? Ada duit gak, Pak? Ada duit gak, Pak? Kira-kira bisa bayar gak, Pak? Ya? Gimana, Pak? Sudah ada prospek rezeki, Pak? Gimana? Udah ada yang masuk belum, Pak? Menit-menit tak kok duit. Update beberapa jam sekali tanya sama suaminya atau suami nanya sama istrinya, gimana udah ada duit belum, 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 gimana udah ada duit belum. Itu kalau bahasa kambing ternyata kambing seperti itu enggak ada. Lah kok oknum menungso ono, berarti hebat mana kambing sama manusia? Hebat manusia. Hanya saja ada manusia, oknum manusia kalah hebat sama kambing. Allah. Kata Allah Ta'ala, bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan ternak. Na'udzubillah min dzalik. Jelas Bu? Ojo kemrungsung, tenang no pikirmu, tenang no atimu. Ini tadi ilmu minum dan sekarang saatnya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya udah berkurang tapi masih hangat. Sehingga itu jadinya lezat. Tapi ya ojo kemrungsung. Pelan-pelan dilihat bentuknya indah, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau rezekimu enggak akan kemana? Kalau bukan rezekimu pasti enggak akan nyampe ke Pak. Kepadamu. Orang kalau syukur rezekinya ditambah, maka ucapkan alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo kemrungsung. Jangan kemudian mirip pedus. Kambing itu saya belum pernah lihat kambing minumnya seteguk-seteguk. Ada kambing minum begitu? Kambing kalau minum betul. Jadi kalau manusia minumnya begitu mirip, na'udzubillah min. Apalagi ini live streaming, dilihat orang banyak. Jangan sampai nanti muncul video viral, Habib Novel mirip. Na'udzubillah min. Ralik. Makanya minumnya pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Seger. Uang saya itu nyoper dari Solo tadi dari rumah itu belum sempat minum. Itu tadi leher rasanya udah dicekik, ya mulut garing, pengen ngucap sama panitia gak tekan aku. Sudah mau ngucap sama panitia, tolong sediakan minum dulu gitu ya. Tapi saya prinsipnya ojo kemrungsung, tenang no pikirmu. Tenang no hatimu, subhanallah ya. Baru duduk lo ya, baru ngucap bismillah alhamdulillah kok nganti degan lo. Muncul, bahkan sekarang bingung diminumnya bagaimana. Manusia nggak bisa meraih semuanya. Nikmati apa yang ada dan sebagian yang ada. Man bahwa kulluh fakulluh. Siapa yang ingin mendapatkan semuanya akan kehilangan semuanya. Dah, lanjut. Saya belum ceramah, belum.
Ini ilmu minum. Berapa menit tadi? 25 menit. Ilmu minum 25 menit. Mohon maaf para yai, para sesepuh yang ada di depan saya, mohon maaf nasib kita sedikit berbeda. Jenengan dikasih air mineral ya, dan aqua atau apa mereknya itu biasanya itu ya, air mineral gelas. Betul ya? Saya dikasih gelas, air mineralnya pun botol. Botolan. Kenapa kita beda nasib? Ya satu, saya sopir. Saya nyopir dari Solo sampai sini nyopir sendiri. Yang kedua, lagi tugas ngomong. Yang di sana tugasnya mendengar. Yang ketiga, panitianya rotok sungkan. Mosok dikasih yang sama. Nah, kalau baru panitia saja menghormati saya seperti ini, ketika saya melakukan perjalanan karena Allah Ta'ala, lantas bagaimana Allah memperlakukan saya? Gitu kok saya bingung rezeki saya. Berarti kan goblok tingkat dewa. Na'udzubillah min dzalik. Manusia kok ragu sama rezeki. Tolong saya nggak repot-repot, nggak perlu cari jahe, nggak perlu cari gelas, nggak perlu cari apa namanya kompor, nggak perlu cari apa lagi itu. Kopi ya, nggak perlu cari macam-macam, duduk cepat semua, tinggal gelegek gitu aja kok repot. Dan jenengan kan juga sama, lahir disiapkan jagat raya yang luar biasa, gitu kok masih mikir urip piye, kurang ajarnya luar biasa. Kita ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak syukur. Na'udzubillah min dzalik. Monggo dicoba. Alhamdulillah. Kok enggak habis-habis ya? Loh, ilmu saya itu kan satu, ojo kemrungsu. Jadi ya dinikmati. Perkara jenengan kok VIP saya dikasih tontonan orang minum wedang jahe ya. Kalau enggak puas ya boleh pulang sekarang, enggak jadi masalah. Oh, tugas saya ceramah udah selesai. Tadi udah 25 menit itu kan udah banyak ilmu yang disampaikan. Betul ya? Udah cukup. Nanti pulang sampai rumah jadi istri yang solihah, tinggal bilang sama suaminya, wahai suamiku jangan khawatir, sejelek-jeleknya hidup ini aku punya kamu. Dan apalah artinya orang yang punya dunia tapi gak punya dirimu. Masya Allah. Lepet-lepet muduk, blah. Pernah Pak istri ngomong begitu? Masya Allah. Buk nanti, nanti kau nantan. Kesuaminya belum pernah ngomong begitu. Yakin Bu? Belum pernah. Jadi antara suami sama dunia mana yang lebih utama? Bu, suami sama harta penting mana? Dua-duanya. Oke, jawaban yang humanis ya. Dua-duanya penting, tapi pertanyaannya bukan penting sama penting, mana yang lebih penting? Kalau mana yang lebih kan nggak bisa dua-duanya. Berarti harus pilih mana, suami atau harta? Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu udah pilih suami, jadi jenengan nganggur saja di rumah. Tenang. Jadi gitu ya Bu ya, pilih suami mesti kemudian nganggur. Tuh. Mulai bingung. Pilih suami meskipun nganggur atau pilih suami yang gak nganggur. Jadi kalau suami yang nganggur cari suami lain. Ngeri. Na'udzubillah min dzalik. Intinya punya suami itu anugerah yang luar biasa. Punya istri itu anugerah yang luar biasa. Intinya mangan orang mangan sing penting. Ya udah kumpul terus sampai mati gak usah mangan. Yakinlah kalau kita kumpul itu pasti makan. Kenapa? Ya Allah halal jamaah. Pertolongannya Allah sama orang yang suka kumpul dalam kebaikan. Orang kalau kumpul kebaikan itu nanti Allah yang nolong. Kalau Allah yang nolong ya sudah selesai, gak usah banyak mikir, pasti tertolong. Maka saya senang sama pepatah yang ada di Pulau Jawa. Mangan orang mangan sing penting kumpul. Ya Allah, lawang ngabiskan wedang jahe segini aja enggak habis-habis kok. Manusia udah punya istri, punya suami, punya anak, punya tempat untuk tinggal walaupun kontrak gitu kok bingung cari dunia. Yang dimiliki aja enggak habis ha?
habis. Alhamdulillah. Ini yang salah cara minum saya apa memang wedang jahenya banyak? Yang mana? Udah dingin ini. Udah dingin, tapi memang cara menikmati hidup tuh begitu. Sedikit diseruput, sedikit diseruput. Gak habis, habis. Alhamdulillah. Bip, kopinya dingin, cipi, oh siap. Panitianya ngomong, Bip, jangan cuma wedang jahe, kopi yang buat saya. Ternyata beda yang buat, ya. Katanya tadi judulnya in horus surus, seneng no. Ya, senang kan orang lain. Nanti yang wedang, buat wedang jahe bilang, wah, wedang jahenya saja yang disentuh. Kopinya tidak. Memang. Alhamdulillah. Paham, Mas, paham. Sobat, katanya degannya mundur saja ke belakang, Bib. Siap. Afwan. Sedotannya udah disiapkan banyak memang. Saya tak nyebut titik. Pantes-pantesan. Alhamdulillah, semua bahagia. Enak tuh urip. Orang yang cukup kafe mau dipek diwe, dientek no diwe, kis kafe urip bek sopo, mana ya? Senangkan orang lain. Ini hikmah dari Isra Mi'raj. Allah Ta'ala itu nunjukkan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ojo khawatir, jagat raya ini ku buat untuk menyenangkan dirimu. Jagat raya ini ku buat untuk menghibur dirimu. Ditunjukkan semuanya. Makanya amal yang terbaik adalah menyenangkan orang lain. Bu, kapan terakhir kali disenangkan oleh suami dengan kalimat pujian yang bunyinya semacam ini? Sayang. Terus mana kok selesai? Ya. Kapan terakhir kali ibu juga ngomong kepada suami? Sayang. Nah, saya sedikit akan memberikan pemahaman yang mungkin agak berbeda dengan yang dipahami oleh tidak sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW, terutama kaum wanita. Jadi ada yang mengatakan, para suami tiru Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau manggil istrinya dengan sebutan sayang, apa dengan sebutan khusus menunjukkan sayang. Apa sebutan sayangmu untuk aku? Akhirnya ada istri dan suami punya sebutan khusus. Ada papi mami, ada pimi, iya, ada papa mama, suami istri ini kan begitu. Terus yang dijadikan dalil, dalil itu Nabi Muhammad SAW kalau manggil Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha istrinya dengan sebutan Umairah. Yang pipinya merona merah. Jadi kamu harus panggil aku dengan sebutan sayang semacam itu. Ada enggak yang model begitu, Bu? Pemahaman begitu ya. Jadi seakan-akan suami yang baik itu harus punya sebutan sayang khusus. Ya, sebutan sayang khusus. Nah, perlu dijelaskan. Nabi kita Muhammad SAW bukan tiap hari manggil Sayyidatuna Aisyah Humairah. Enggak. Ya, Rasulullah punya istri juga banyak. Rasulullah juga manggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijah. Ya Hafsah, ya Maimunah dengan namanya langsung. Tapi sesekali nunjukkan sayang sehingga kroso. Biasanya dipanggil misalnya gitu ya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, tiba-tiba Aisyah, pipimu merona merah, wahai istriku yang pipinya merona merah. Nah, itu jadi seneng istrinya, karena gak seperti dia biasanya. Ada sebutan sayang yang terasa. Tapi kalau seorang suami manggil ibu sebagai istri tiap hari, yang itu sebutan sayang atau biasa? Biasa.
Tapi kalau dipanggil namanya, namanya Fatimah, dipanggil sama suaminya, Fatimah istriku, Fatimah, Fatimah. Suatu hari tiba-tiba suaminya manggil, Fatimah sayangku, kakek. Nopo. Masya Allah, terasa sayangnya. Ya, terasa sayangnya. Pertanyaan saya, sebagai suami istri, kapan terakhir kita ini menyayang-nyayangi? Dengan kalimat-kalimat palsu. Bu, kalimat palsu itu disukai atau dibenci? Ibu sukanya dikasih pujian palsu atau pujian asli? Yakin, Bu? Jadi kalau ibu masak, terus suami ngomong kasinan. Ibu bahagia atau rosok gimana? Pasti akan ada yang protes. Rasanya yang tenang toh, betul ya? Inci pono meneh. Suaminya komentar lagi. Asin. Gancang awakmu pengen rapi meneh. Kabeh mbok anggap wasim, wasim, wasim. Panggil anaknya. Nah, inci pono gitu. Bapakmu bilang kasinan. Anaknya kebetulan pro ibunya. Kasin bu, kurang garam tambahan. Masya Allah, itu bisa perang Baratayuda itu. Geger. Maka suami kadang kalau keasinan ditanya sama istrinya, jawabannya apa? Uwena pol. Uwena pol. Garami kurangi titik, uwena. Gitu ya. Bahasanya halus. Gak bilang gak keasinan. Nah ini namanya kalimat-kalimat dusta. Pertanyaan saya, ibu lebih suka didustain atau dijujurin? Bu, pilih suaminya berdusta atau jujur? Yakin? Jadi kalau ibu habis dandan, nanya sama suami, gimana penampilanku hari ini? Terus suaminya jawab, wis tuwek men mati, ojo kaken gaya. Wis tuwek men mati, ojo kaken gaya. Pertanyaan saya, ibu bahagia atau marah? Katanya tadi suka yang jujur. Suaminya jujur kok ibu marah. Nah kalau suaminya enggak jujur begini, istrinya dandan padahal kalau di foto itu mirip dengan merahnya baju itu. Mirip. Suaminya jawab, Masya Allah, istriku tercinta. Paling ayu awakmu. Memang ada cuma itu? Dan satu istrinya tercinta, kamu memang yang paling cantik, kamu memang luar biasa, jos. Ibu senang atau gak senang? Senang, padahal suami dusta, sambil ngelirik ke anaknya, kode-kode ke anak, jangan komentar, cukup bapakmu yang komentar. Nah, ikhwani rahimakumullah, menyenangkan hati orang lain itu kadang-kadang kita sedikit ada bumbunya, ya ada bumbunya. Tapi menyenangkan hati itu adalah amalan yang terbaik. Sampai-sampai gara-gara menyenangkan hati mukmin yang lain, puasa sunnah itu kadang lebih utama dibatalkan daripada dilanjutkan. Contoh, saya diundang Pak Yai. Ya, saya lagi puasa rejuk misalnya. Diundang Pak Yai makan siang. Judul undangan jelas, diundang makan siang. Nyampe ke sana Pak Yai udah nyuruh Bunyai masak macam-macam. Bunyai senangnya luar biasa. Mas Novel mau main ke rumah. Ya, Mas Novel mau main ke rumah. Disiapkan masakan, mulai dari masakan Jawa, Arab, Eropa, ya, semua disiapkan. Begitu saya datang, dihidangkan semuanya, terus saya ngomong, "Yai, mohon maaf. Kalau boleh dibungkus saja." Loh kenapa, Bib? Iya, saya lagi berusaha melawan hawa nafsu. Saya lagi mujahadah melawan hawa nafsu. Alias lagi puasa. Sunnah. Ganjarannya besar. Gaya sih, sama. Ganjarannya besar, apalagi kalau ada tantangan semacam ini. Semakin menahan nafsu, pahalanya semakin besar. Pertanyaan saya, Bunyai gelo atau enggak gelo? Rasanya saya pengen diapakan itu. Enggak toh. Salah nendang wong aku. Kalau boleh ya, tapi namanya Bunyai kan solihah, sabar.
derita macam apa yang kau alami hari ini. Tak masalah ini, Mas Novel ini kok enggak menghargai. Tapi beda kalau Habib Novel yang datang tadi, Mas Novel. Habib Novel yang datang begitu lihat hidangan, Masya Allah, mestinya azan maghrib itu jam 6 loh ya. Kok Allah ngasih karunia saya suruh buka jam 12 siang, Alhamdulillah. Ayo makan ya, Masya Allah. Bip poso, iya poso, kan ganjarannya gak hilang ya, bahkan bukunya maju halal, Alhamdulillah. Masya Allah, walaupun saya kadang kurang cocok, ini kok roh tetap berdesen, gimana wena? Ini paling top ini ya, Sak Madiun paling top. Kira-kira Pak Yainya senang enggak? Senang. Punya Yainya senang enggak? Senang. Allah senang enggak? Senang. Itu pahalanya luar biasa. Nah, Isra Mi'raj itu salah satu hikmahnya adalah kita suruh mencontoh. Kita suruh mencontoh. Kalau Allah menghibur Nabi Muhammad SAW, bisa enggak kita menghibur orang-orang yang beriman? Bisa enggak kita menghibur orang-orang yang soleh? Dulu ya, ini saya bicara baru 41 menit, 20 menit lagi 1 jam lewat 1 menit. Sudah terasa belum? Ngosok. Saya nanti dari sini insya Allah balik ke Solo, jemput ibu saya, terus nyoper lagi saya ke Kediri, insya Allah. Jam 8 pagi saya harus hadir hall di Kediri, hallnya kakek, adiknya kakek saya. Tempatnya Habib Mustafa, Pak Abu Tiga, Kediri, insya Allah. Yang nyopir saya sendiri. Jadi jangan tengko. Kalau ceramahnya nanti panjang-panjang tengko. Set sampai Solo entah jam berapa, ya, terus balik lagi ke Kediri, ya, nganter ibu saya dan saya ada di sana ikut majelis sampai sekitar jam 12 siang, terus melanjutkan perjalanan lagi, kemudian malamnya insya Allah ke Tulungagung ceramah lagi. Pertanyaan saya, ibu-ibu tengko. Masya Allah, gak punya perasaan. Bu, boleh dilanjut kajiannya? Apa? Ojo kemurungsung, khatam sudah. Seneng noa, arti menyenangkan hati orang lain. Makanya Allah Ta'ala gak nyuruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW naik unta. Isra Mi'raj itu naik unta atau naik buruk? Naik buruk. Karena apa judulnya? Mau menyenangkan hati, dikasih kendaraan yang gak ada. Gak ada di bumi, gak ada di langit. Di jagat raya itu buruk gak ada. Karena buruk itu bukan bagian dari alam dunia. Nah ini yang perlu disampaikan. Jangan kaget saya ngomong begini kan. Buruk itu bukan kendaraan alam dunia. Buruk itu kendaraan alam akhirat, karena buruk itu adalah tunggangan yang ada di surga. Surga itu alam dunia atau alam akhirat? Alam akhirat. Karena untuk menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah kasih ini kendaraan yang gak ada di muka bumi, gak ada di langit, gak ada di jagat nyata maupun jagat gaib. Adanya di jagat alam akhirat dan hanya di surga. Buruk. Makanya dengan kalau mau nyenangkan Pak Yai, kalau jemput jangan kiainya diajari zuhud. Pak Yai biar zuhud enggak hubung dunia. Sewakan mikrolet. Ini namanya santri kurang ajar. Enggak tahu cara menyenangkan Pak Yai. Kalau judulnya mau menghibur tuh ya menghibur, menyenangkan dengan segala hal yang indah, segala hal yang luar biasa. Contoh nih panggung ini, karena mau menyenangkan saya dikasih kursi yang enak, betul kan ya? Mau menyenangkan saya dikasih minuman beraneka ragam, mau menyenangkan saya oleh kanan lihatnya juga hiasan yang indah, diatur sedemikian rupa. Mau menyenangkan yang hadir, panggungnya dibuat indah, itu mau menyenangkan dan itu pahalanya luar biasa. Itu khalus surur, menyenangkan mukmin yang lain. Buruk. Nah, buruk ini kendaraan yang Masya Allah kecepatannya itu unlimited, gak ada speednya, karena speednya sekali melangkah sejauh pandangan mata. Berarti kalau mau ke Madinah naik buruk itu, buruknya ngelangkahnya gimana ya? Ngerem buruknya. Kalau ngelangkah kebablasan soalnya.
Jadi buruknya dinaikin dan jalannya ngering. Udah sampai Madinah. Dari Mekah ke Madinah, di situ disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah dua rakaat, lanjut ke Masjidil Aqsa, tapi nggak langsung ke Masjidil Aqsa, disuruh berangkat ke Bukit Tursina, tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, disuruh ke Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ke Masjidil Aqsa disuruh wisata ruhani, ziarah napak tilas para nabi ke Bukit Tursina, ke Bethlehem, kemudian ke Madinah, tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pelajaran bahwasanya ziarah tempat-tempat mulia itu sudah disyariatkan sejak zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinah. Masih di Mekah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj sudah diajarkan napak tilas tempat-tempat yang mulia. Makanya kalau di Indonesia ada ziarah wali itu ya bagus. Ziarah wali Wali Songo. Kadang ziarah ke makamnya, kadang ziarah ke masjidnya, ya kadang ziarah ke rumahnya. Ini rumahnya wali pula, ini rumahnya Habib pula. Napak tilas. Dengan menapak tilasi, napak tilasnya para wali, orang-orang yang soleh, nanti akan ada takdir, ada bekas di dalam hati yang gak bisa diceritakan. Hanya bisa dipraktekkan dan dibuktikan. Dan hasilnya nyata dalam kehidupan. Nah setelah itu sampai di Masjidil Aqsa, ini singkatnya dulu ya, sampai di Masjidil Aqsa, buruknya diparkir, nabinya masuk masjid. Pertanyaan saya, masjidnya sepi atau ramai? Masjidnya sepi atau ramai? Ramai, full. Ada manusianya enggak? Ada. Selain manusia apa? Ruh. Ada manusia, ada ruh. Siapa manusianya? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa dengan ruh dan jasadnya. Tapi kalau Nabi Adam, ruhnya saja. Nabi Musa, ruhnya saja. Jadi kumpul arwah anbiya wal mursalin dan sebagian nabi yang masih hidup dengan jasadnya, semuanya kumpul di Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu kecil. Tapi kok bisa menampung ruhnya 10 nabi dan rasul? Ya karena ruh itu beda dengan jasad. Di situ ada satu manfaat lagi. Ternyata manusia bisa sholat jamaah bersama ruh. Betul ya? Nah, kanjeng Nabi makmumnya siapa? Waktu di Masjidil Aqsa itu kan sholat berjamaah ya. Disuruh jadi imam. Makmumnya siapa? Yang jadi makmum ini masih hidup atau sudah meninggal? Hampir semua sudah meninggal. Berarti kanjeng Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah, makmumnya adalah arwah, makmumnya adalah ruh. Karena itu seringkali para kiai, para habaib ngomong, semoga di tengah-tengah kita hadir arwahnya kaum solihin. Betul kan ya? Mudah-mudahan di pengajian kita datang ruhnya orang-orang yang soleh. Itu artinya ruhnya orang soleh bisa jalan-jalan. Ruhnya orang soleh bisa melakukan kunjungan. Tapi ruhnya orang soleh. Kalau orang salah, gak bisa jalan-jalan. Ruhnya orang salah, gak bisa melakukan kunjungan. Ruhnya orang salah, gak bisa joget-jogetan. Ruhnya orang salah, gak bisa dandan. Ruhnya orang salah, adanya disiksa di kuburan dengan siksa yang gak akan berhenti kecuali kalau Allah perintahkan untuk berhenti. Maka jangan percaya sama film model apapun yang mengatakan ada arwah gentayangan, ruh gentayangan, nanti ruh di jembatan, nanti ruh di mana, nanti ada pocong yang jalan-jalan, dianggap itu ruhnya manusia. Itu bukan ruh, tetapi itu setan yang menyamar jadi ruhnya seseorang. Jelas ibu-ibu? Jelas enggak? Saya itu waktu heran dulu ya, saya udah lama sekali enggak pernah menyaksikan tayangan-tayangan yang semacam itu. Dulu ya. Dulu itu kita mendengar biasanya kalau malam Jumat. Ya, kalau malam Jumat di film-film itu ya. Kalau malam Jumat, setannya keluar. Betul?
Di malam-malam itu loh, biasanya setannya keluarnya kapan? Malam Jumat, ada suara dilanggar, baru baca Yasin, ya. Tiba-tiba ada di kejauhan, di tempat yang sepi, setannya keluar. Dulu begitu. Tapi keluarnya malam Jumat. Kalau malam yang lain kok setannya nggak keluar ya di malamnya? Libur. Operai setannya. Munculnya malam Jumat. Makanya nanti kalau saya jadi sutradara akan saya rubah. Setannya keluarnya malam Ahad. Karena nyata-nyata malam Ahad setannya keluyuran. Kadang keluyuran di alun-alun, betul ya? Kadang keluyuran di mall, betul nggak itu? Keluarnya kapan? Malam Ahad. Kalau malam Jumat yang keluar bukan setan. Kalau malam Jumat yang keluar orang beriman, ke masjid, ke langgar, ke surah, ke pengajian, salawat, yasin, tahlil, zikir, salat tasbih, baca Al-Kahfi, semuanya ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada film-film yang memutar hal-hal yang mengerikan dimunculkan di malam Jumat? Biar yang enggak paham, yang biasa ke masjid, anak-anak kecil mulai dimasukkan. Malam Jumat jangan keluar, ada setan gentayangan. Makanya jadi umat Islam yang pintar, jangan percaya. Ya jangan percaya. Nanti buat film-film tandingan setan-setan ketayangan malam Ahad. Jadi biar orang mau ke mall malam Ahad ketakutan. Hati-hati onok setan kono-kono. Mau ke alun-alun yang aneh-aneh loh ya, yang aneh, aneh-aneh mau maksiat nanti takut jangan-jangan ada setan di sana. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Apa? Kok setan? Jadi gak ada roh gentayangan, tidak ada, yang ada setan yang menyerupai manusia, mirip loh setan kok. Setan itu kalau mau niru manusia ya pinternya luar biasa, namanya juga setan. Kalau ruh yang bergerak ke pengajian, ruh datang ke masjid, ruh ke pesantren, ruhnya orang-orang soleh, itu nyata dan fakta sesuai dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian menariknya di sini. Waktu di masjid itu kan sudah kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Ruhnya Nabi Adam dan semuanya kumpul. Tapi di langit ketemu lagi. Ya, di langit ketemu lagi, terus ngobrol lagi. Bedanya apa ketemu di masjid sama ketemu di langit? Bedanya kalau di masjid pertemuan umum, yang di langit itu pertemuan khusus. Ya pertemuan khusus. Jadi ada pertemuan khusus, ada pertemuan umum. Pertemuan khusus dengan nabi-nabi khusus yang punya kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tingkatan langit pertama, Nabi yang ditemui sampai langit yang ketujuh, itu adalah menggambarkan apa yang akan dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan 7 tahun ke depan. Dalam perjalanan 7 tahun ke depan, bagaimana bertemu dengan Nabi Adam, ya bagaimana bertemu dengan Nabi Isa, ujiannya sama persis yang akan dialami Nabi Muhammad SAW dengan ujian yang diterima oleh Nabi-Nabi tersebut. Saya tidak akan jelaskan malam hari ini, karena itu akan menjadi pelajaran ilmiah yang buat saya pusing dan ibu akan pusing. Malam hari ini judulnya hikmahnya saja. Itu santapan anak kuliah ya, santapan anak kuliah. Bu, boleh dilanjut? Lanjut ya. Oke. Singkat cerita, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ketemu Allah Ta'ala. Ketika ketemu Allah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Menjawab salam. Yang dilakukan menjawab salam. Mengucap salam dulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu ya. Kanjeng Nabi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikasih salam sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Harusnya selesai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan begitu ya. Harusnya selesai. Rasul bilang ke Allah Ta'ala, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah.
Muji-muji Allah luar biasa. Sama Allah dijawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu, wahai nabi. Rahmat Allah, berkah-berkah Allah untukmu, wahai nabi. Mestinya kan selesai ya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak pernah melupakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Allah bilang Assalamu alayka, Kanjeng Nabi melanjutkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, assalam tadi yang engkau bilang Assalamu alayka, assalam, tolong jangan khusus untukku ya Allah. Tolong jangan hanya untukku. Assalamu juga alayna, untuk kami, wa ala ibadillahi salihin. Padahal kita enggak ikut mi'raj, kita enggak ikut ke langit, enggak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dibawa, diingat, bahkan assalam yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW oleh Rasulullah dimintakan, itu jelas hanya untukku ya Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Pelajaran dari situ, kalau lagi senang, jangan lupa sama yang lain, yang disayang, yang dekat. Kadang-kadang suami ini lagi seneng makan enak, contoh makan enak. Padahal jarak tempat makan dari rumahnya tuh gak jauh, gak seperti bumi dengan langit. Jaraknya paling cuma 1 kilo 500 meter. Makan enak, lupa sama istri. Ya lupa sama istri, pulang cuma dikasih cerita. Di tadi makan enaknya luar biasa. Ada gak suami model begitu? Bu, boleh mengungkapkan isi hati, boleh. Ada enggak suami model begitu? Kalau pulang cuma ngasih cerita, ada enggak? Ada. Sebaliknya, istri yang model begitu, ada enggak? Pulang dari arisan cuma cerita, ada enggak? Ada. Tapi kalau ibu saya, lain. Ibu saya, semoga Allah panjangkan usia dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan. Ibu saya, pulang dari acara kondangan, pulang dari acara pengajian itu langsung nyari saya, kemudian mengatakan, tak gawakno tahu campur, tadi suguhannya tahu campur, ibu saya enggak tega mau makan tahu campurnya. Karena apa? Ingat, ini makanan yang disukai anak saya, dibawa pulang disuguhin anaknya. Ini ada leper, tahu tuh leper kesukaan anaknya, gak sempat makan, ingat sama anaknya. Itulah seorang ibu yang benar-benar ibu. Tapi zaman sekarang ada ibu yang mengatakan, nak lempere nak tamplok. Dintekno dewi anaknya gak dikei ya, dapetnya cuma cerita. Nah Rasul mengajarkan SAW, kalau kamu lagi bahagia, jangan melupakan orang-orang yang bersama kamu. Makanya kita diajarkan kalau lagi senang, suruh mendoakan juga yang bersama kita. Bejo orang itu yang jadi temannya wali. Para wali itu niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kita suruh cari teman wali. Karena para wali itu, sepuluh pun kan kata, mohon maaf sebesar-besar pemirsa. Antum mungkin tidur di rumah, saya tidur di rumah, kita tidur. Tapi kalau kita punya teman wali, teman kita nggak tidur. Dungo. Allahumma, 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 itu yang diingat kita. Nafalaidi ya Allah, pulan ya Allah, disebut, diingat. Sementara kita yang disebut lagi, seperti ketika Nabi kita Muhammad SAW, mi'raj, assalamu alayna, sementara kitanya belum lahir, kitanya belum ada, udah diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting diajarkan ke anak-anak kita, kalau lagi senang, jangan lupa sama orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan lupa pada mukminin wal mukminat. Ingat terus ketika dapat nikmat. Itu diantara hikmahnya. Setelah itu sama Allah dikasih sholat. Dikasih sholat. Terus sholat tadi sama Kanjeng Nabi diberikan kepada kita semua. Lah kita udah dapat sholat kok masih mumet. Nah itu aneh bin ajaib. Tahu aneh bin ajaib? Aneh itu udah aneh ya. Bayangkan aneh ini anaknya ajaib. Berarti aneh banget ya. Aneh bin berarti putra ya. Ajaib. Aneh bin ajaib berarti aneh putranya ajaib. Berarti anehnya luar biasa. Lawan dikasih sama Allah sholat
kok masih mumet, itu aneh. Karena siapa yang pegangan sholat, gak mungkin mumet, gak mungkin. Pegangan sholat, mohon maaf. Itu loh, pesihir-pesihir, tukang sihir. Tukang sihir itu cuma modal komat kamit, nyihir orang. Betul? Kan modalnya komat kamit. Baca mantra. Dengan izin Allah Ta'ala, mantra tadi bisa berpengaruh pada seseorang. Betul? Oke. Handphone. Mobil. Dengan modal komat kamit, mobil itu bisa jalan pakai voice command. Nyalakan mesin. Betul? Dengan voice command, modal lambing itu ya, modal lidah obah, itu mobil bisa diperintah ya, jalan. Bahkan dengan modal lidah bisa diperintah telepon. Call Novel. Sedang memanggil Novel. Nurut itu. Modal perintah. Lawang kita dikasih bukan mantra lagi, dikasih Al-Qur'an, dikasih tasbih, dikasih tahmid, dikasih sholawat, di dalam sholat, dikasih takbir, dikasih zikir, yang merangkai, yang merumuskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih merasa kurang sakti, merasa kurang sesuatu, merasa gak punya apa-apa, anehnya luar biasa. Makanya Allah ngajarin cuma simpel, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu sholat, ajak sholat, yang sabar. Saya enggak minta kamu ngasih rezeki pada keluargamu, enggak. Kami yang akan kasih rezeki. Maka orang yang hobinya ngajak keluarganya sholat, mikirkan sholat keluarganya, ojo khawatir, pasti rezekinya itu baik rezeki model apapun, bukan cuma duit, rezeki model apapun, rezekinya kan gampang. Rezekinya mudah. Kenapa? Punya rangkaian kalimat dan gerakan yang luar biasa. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah udah 1 jam lewat saya bicara. Kalau diterus-teruskan gak ada habisnya, ya gak ada selesainya. Tapi ringkasnya, nomor 1 tadi ya, ojo kemerungsung. Termasuk urusan apapun itu. Kadang-kadang ini, ya Allah, ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, saya ngomong pada ibu-ibu, kasihanilah para mantu wanita, mantu ibu yang perempuan kalau belum hamil. Kadang-kadang ini ada lidah ibu-ibu yang tajamnya luar biasa, ngomong sama anaknya laki-laki, bujumu kok orang meteng-meteng. Masya Allah. Bujumu kok orang meteng-meteng. Didengar sama mantu perempuannya, didengar sama Allah Ta'ala, itu langit geger itu. Emangnya itu meteng itu ya, hamil itu yang buat manusia. Sayyidatuna Maryam alaihissalam gak disenggol manusia hamil. Hamil itu yang buat Allah. Ada orang yang disenggol manusia tiap hari berpuluh-puluh tahun gak bisa hamil padahal sehat. Hamil yang buat Allah. Makanya jangan pernah ngomong gitu sama anak mantu. Karena Allah marah. Allah marah. Dan itu menyakiti hati anak Musa sendiri. Lebih ngeri lagi ngomong. Ijol noy. Ini mertua kopla. Na'udzubillah amin. Mentale. Ngeri. Jangan kemurungsu. Nanti kalau udah waktunya, ya insya Allah dapat. Kalau enggak dapat, itu yang nahan rezekinya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pasti baik. Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Jangan hidup cuma mikiri ke urung meteng, ke urung meteng, ke urung meteng, ke urung meteng, ke urung meteng. Ulep kok mikir meteng. Akhirnya hati ini jadi peteng. Nyantai saja. Jelas ibu-ibu? Bu, sampaikan semua minyak ya. Ya, ibu kan juru bicara. Sampaikan ke suaminya. Ojo kemurung. Kemudian yang kedua, apalagi setan. Ya, gentayangan itu setan. Kalau ruhnya orang soleh itu yang ada di majelis, enggak ada ruh gentayangan. Tidak
ada. Maka kalau lihat penampakan macam-macam, ketokan macam-macam, itu semua setan. Gak ada orang habis bunuh diri kemudian ruhnya gentayangan. Gak ono itu. Orang kalau bunuh diri, kalau memang dia tercatat benar-benar bunuh diri, naudzubillah min dzalik, maka secara syariat memang dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di alam kubur disiksa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah mengatakan seseorang bunuh diri kecuali enggak ada bukti. Dosanya luar biasa. Karena bisa jadi ada orang kepleset, ketabrak sepur, dibilang nabrak diri ke sepur. Kadang ada orang-orang lagi pusing, jalan ngelamun, kemudian nyebrang gak sadar, dibilang itu bunuh diri, nabrakkan dirinya ke mobil atau ke bis atau ke truk, naudzubillah min dzalik. Kadang ada orang ngelamun, membuat kopi, keliru pakai racun tikus. Ya, dibilang dia bunuh diri, minum racun tikus. Kalau gak tahu hakikatnya, jangan menghakimi orang lain, kecuali kalau ada orang nulis surat, nyoto-nyoto, nulis surat. Nah, itu orangnya memang terbukti, dia ada dalil, dia bunuh diri. Maka jangan mikir yang jelek tentang orang lain, pikirlah yang baik, baik-baik. Kemudian, ini poin yang paling penting, nasihat untuk yang di belakang saya, yang muda-muda. Dan untuk saya kan masih muda juga ya. Mm-mm. Yang di depan kita ini kan sudah, ya lebih senior ya. Beliau-beliau ini kan senior, kita kan junior-junior, bahasa halusnya kan gitu. Gak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan pada orang tua. Gak ada kebahagiaan dalam kedurhakaan pada orang tua. Gak ada sukses dalam durhaka pada orang tua. Jadi kalau pengen sukses, pengen senang, yang hakiki, yang benar, yang nyata, senangkan orang tua. Dan kalau pengen hajatnya kabul, gak ada doa setelah Nabi yang lebih hebat dari doanya orang tua. Kadang-kadang aneh, Mas Novel turun dari mobil, Masya Allah, yang hormatin banyak, pengen salaman, betul ya? Tapi kalau bapaknya turun dari mobil cuma disawang, bapakku. Bapaknya jalan, gak berdiri nyambut. Pak Yai jalan, ngadep. Habib jalan, ngadep. Bapaknya jalan, biasa saja. Betul, Kiai jalan dihormati, Habib jalan dihormati, betul. Tapi kalau bapakmu jalan, harus lebih kamu hormati dari siapapun. Ibumu jalan, harus kamu hormati lebih dari siapapun. Betul, disuruh minta doa dari orang lain, dan disuruh minta doa dari orang soleh. Tapi orang tua kita sesalah apapun, doanya lebih soleh dari orang-orang soleh. Buat anak loh ya. Orang tua itu sebejat apapun, doanya buat anak lebih kabul daripada doanya wali. Kalau doanya wali itu, ya diprasangkai kabul. Doanya wali diprasangkai kabul. Kalau doanya orang tua, diyakini kabul. Beda mana? Diprasangkai sama diyakini. Diyakini lebih kuat. Kenapa? Karena ada kalimat dari Nabi Muhammad SAW. Doanya orang tua untuk anaknya, meskipun orang tuanya kafir, diterima oleh Allah Ta'ala. Meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anak, diterima sama Allah Ta'ala. Anak ya, anak. Makanya, yang masih punya orang tua, dua nikmatnya luar biasa. Tinggal satu, ya tetap nikmat. Kalau dua-dua sudah gak ada, samperin makamnya, ziarahin. Minta sama Allah Ta'ala di makam orang tua. Karena itu tempat yang paling mustajab, ya, terkabulnya doa. Nah, seringkali sekarang ini banyak orang yang melupakan orang tuanya hanya gara-gara temannya, gara-gara istrinya, gara-gara sahabatnya, gara-gara kenalannya. Orang tuanya dilupakan, orang tuanya diremehkan, orang tuanya diabaikan. Hidupnya awalnya tanpa bahagia, cek perjalanannya akan terjun bebas, sakitnya luar biasa. Saya kasih contoh untuk penutup. Pilih mana? Ini dua-duanya gak enak ya. Kepleset, terus bangun, kroso sakit, atau gak kepleset, diajak sama satu orang, ya naik mobil mewah. Enak gak itu? Enak. Diajak ke hotel paling mewah. Enak gak? Enak. Diajak makan di hotel itu dengan hidangan yang termahal. Enak gak? Enak. Setelah itu diajak naik ke rooftop, naik lift, ke lantai paling atas.
di lantai paling atas ditunjukkan semuanya, pemandangannya indah, diajak minggir, setelah itu dijorokkan. Tolonglah, aku lah mati. Itu langsung mati atau pelan-pelan itu? Langsung lah, jeduk mau saya, kan enggak ya, miber saya kok. Gimana itu rasanya? Itu loh, orang yang durhaka sama orang tua itu kadang-kadang gayane ketoke kok uripe penak sih. Gayane itu bukan uripe penak, sama Allah mau dijorokkan dinteni waktune sing pas ben kroso lorone. Ih, ngeri. Naudzubillah min zalik. Makanya enggak ada kesuksesan dalam durhaka sama orang tua. Karena itu saya lihat orang-orang yang sukses siapapun dia, itu kok sama orang tuanya punya hubungan yang baik. Sama orang tuanya sayang, sama orang tuanya hormat, sama orang tuanya itu betul-betul ngabdi, maka dia mendapatkan kesuksesan yang hakiki. Dan super terakhir, untuk orang tua, please jangan jahat sama anaknya. Akhir-akhir ini banyak orang tua jahat sama anaknya. Kamu kalau gak nurut sama ibumu, kamu akan celaka selama-lamanya. Masya Allah, orang tua kok hidupnya sumpah serapah. Sehingga anaknya stres. Sudah anaknya baik, disumpahi. Anaknya nurut, disumpahi. Ini orang tua yang keterlaluan. Orang tua yang jahatnya luar biasa. Yang gak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini muncul nih, oknum bapak, begitu anaknya selesai kuliah, oknum bapak tadi ngomong sama anaknya, bapakmu ini sawah digadaikan, semua untuk biayai kuliah kamu, sekarang kamu lulus, kamu harus kerja dari duit buat bapak. Masya Allah, utangnya bapak, kamu yang nanggung semua, kerja belum, sudah suruh nanggung utang orang tua. Ada enggak oknum model begini? Na'udzubillah min zalik. Ternyata bukan cuma bapak, ibunya juga ikut. Jadilah bapak yang dengan gagah ngomong ke anak, nak, kamu lulus kuliah, senangkan hidupmu, gak usah pikirkan orang tuamu, nikmati hidupmu, derita orang tua, jangan ceritakan ke anak, biarkan anak ceritakan derita kepada kita selaku orang tua, dan kita carikan solusi untuk bahagianya. Orang tua siap selalu untuk menderita bagi anaknya, bukan orang tua membuang derita ke anaknya. Masya Allah, akhir zaman ini banyak orang tua begitu. Tapi kok tahu, iya, saya ketemu anak-anak yang stres gara-gara orang tuanya, padahal anaknya baik-baik semua. Anaknya baik-baik semua. Jelas Bapak Ibu sekalian, pemirsa di rumah, mudah-mudahan antum kalau punya anak gak seperti oknum bapak ibu yang saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan antum akan katakan, nak, pokoknya senangkan hatimu. Terutama ibu-ibu ya, kalau anaknya mau nikah. Sekaligus ini saya menyampaikan curhatan-curhatan. Ya, pria-pria atau wanita-wanita yang mau nikah. Kalau anak perempuanmu mau menikah, kalau calonnya itu pokoknya muslim dan baik, ojo mbok ruweti. Langsung saja ayo nak ke penghulu nikah nol. Selesai, doakan. Jangan mengatakan kerjaannya apa, nanti kamu dikasih makan apa, bla 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 bla. Jadi orang tua yang gagah, nak, calonmu nganggur atau kerja nganggur, ojo khawatir, nikah. Bapak Ibu siap modalin gitu. Jangan tambah diwalik. Nanti kamu mau kasih makan apa? Belum-belum jadi orang tua yang kufur. Seakan-akan tuh suami bisa ngasih makan istri. Yang bisa ngasih hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju yang di belakang? Iya, tapi calonnya tadi loh ya. Calonnya orang yang menurut syariat memang orang yang baik. Ukurannya apa baik? Sholat lima waktu. Bekti sama orang tua, gak suka sama ya haram, udah selesai. Sekarang cari jodoh yang sholat lima waktu itu, Masya Allah. Gak gampang loh ya, gak gampang. Wadah, duitnya banyak, gak sholat.
ada itu ya, gelarnya banyak, tapi dia udah gak nutup aurat. Mending punya calon mantu auratnya tertutup, walaupun lulusan TK gak pernah SD, daripada pinter tapi pandai mengubah aurat. Begitu konsepnya. Kalau kita mikirnya itu akhirat, mesti senang. Tapi kalau mikirnya dunia, melarat sampai mati nanti, gak bakal senang. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, udah 1 jam 16 menit saya bicara, dan ditonton oleh secara langsung bersama-sama 595 orang yang langsung ya, yang keluar masuk wallahu a'lam, yang ngacungkan jempol 366. Ya, ngacungkan jempol 366. Nanti kalau udah selesai ini bisa jadi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan lebih dari itu, karena dicopot-copot, dipotong-potong, di-sharekan kepada orang lain, menjadi kebaikan yang terus bergulir. Dan penyebab utamanya adalah panitia yang undang saya. Masya Allah. Jadi saya capek-capek ganjaran saya di panitia. Betul ya? Ternyata ganjaran panitia di sama Pak TNI dan Pak Polisi. Kenapa? Ia yang memberikan bantuan izin dan keamanan. Dan ternyata Pak TNI, Pak Polisi, pahalanya di sama Bansen. Kenapa? Karena personel TNI dan Polisi di sini tidak datang banyak. Yang banyak adalah Banser jadi kaki kelanjutan TNI dan Polri. Ternyata Banser itu pahalanya dihabiskan lagi oleh panitia, karena yang undang Banser adalah panitia. Muter panitia tetap jadi juara, gitu kan ya. Begitu panitia gaya jadi juara, yang hadir ngomong yang aku rata kau yang kena pengajian. Ternyata pahalanya semua dimenangkan oleh yang datang kena pengajian. Biasanya enggak ya, kalau saya enggak ceramahkan ya cepat bubar. Oh, ternyata pahalanya milik berjamaah. Inilah hebatnya jamaah. Semua yang tugas ini dapat pahala yang sama. Enggak ada yang beda. Semuanya dapat pahala yang sama. Yang hadroh pahalanya sama. Yang parkir di sana pahalanya sama. Yang ngurusi sound system ini paling akeh. Kalau yang ngurus sound system kalau mau enggak ya kan bilang, tak patah ini enggak. Kalau suara ini enggak muak kesel lah. Kan begitu. Tapi diatur bagus suaranya dari awal tadi kan, dimatchingkan biar oke, ya begitu ya. Oh yang megang kamera, oh kita syuting kan sengguri, bingung. Ini berjamaah, semua dapat. Makanya jangan pernah kecil hati kalau kita beramal soleh. Apapun wujudnya, pasti dapat bagian yang sama kalau kita berjamaah. Imam jangan sombong, merasa pahalanya paling banyak. Muazzin akan berkata, kalau enggak tak undang, enggak ada yang datang. Betul ya? Kalau nggak diundang muazzin, nggak ada yang datang. Wah, semua ini ganjarannya bareng-bareng jadi satu, nanti dinikmati dunia wal